Sidang di pengadilan negeri Jember terdakwa kasus pencabulan Santriwati FM dengan agenda pembacaan tuntutan pada Senin 17 Juli 2023. Jaksa penuntut umum Ade Sri Sumarsi mengatakan dalam sidang kali ini menuntut terdakwa dengan pasal 82 ayat 2 Junto pasal 72 E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Kemudian pasal 6 huruf B, contoh pasal 15 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ade mengatakan menuntut hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun lamanya, denda sebesar 50 juta supaya dari 6 bulan kurungan. Ade menambahkan beberapa barang bukti yang sudah dikembalikan kepada terdakwa serta korban dan saksi sekaligus pelapor. Kemudian Ade menjelaskan bahwa terdakwa dan saksi Anas sempat mengaku mencabut keterangan dalam berita acara penyidikan atau BAP. Mereka mendapat tekanan dari penyidik. Namun ternyata saat dilakukan pemeriksaan tidak ada sama sekali tekanan apapun dari penyidik sehingga pihaknya menuntut sesuai fakta persidangan yang ada. Sementara untuk sidang selanjutnya akan dilakukan pada pekan depan dengan agenda pembacaan pembelaan dari nasihat hukum terdakwa. Selama menjalani sidang tertutup tersebut, terdakwa didampingi oleh kuasa hukum bernama Nurul Jamal Habaib. Menanggapi hal ini, Habaib mengatakan, terdakwa mengaku terkejut dengan tuntutan jaksa sebab ancaman penjara sampai 10 tahun lamanya. Habaib mengungkapkan salah satu yang bisa digunakan untuk meringankan tuntutan jaksa adalah bukti visum. Habaib melanjutkan sebab selama ini hasil labnya tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umat Fahim dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan untuk barang bukti ada yang dikembalikan pada terdakwa Muhammad Fahim ada yang dikembalikan pada saksi korban juga pada saksi Himatul Aliyah Firda Kuma ini tergantung dari penyitaan pada waktu dilakukan penyitaan oleh penyidik Bukan bani kepada terdakwa untuk biaya perkara sebesar lima ribu rupiah. Dalam persidangan yang perbuatan cabul itu ada berapa kali? Untuk perbuatan cabul ini kan dilakukan oleh dua orang anak. Namun kan yang bersangkutan baik keterangan anak maupun terdakwa kan mencabut keterangannya dengan alasan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh penyidikan yang bersangkutan ini ada tekanan takut.